sempat digosipkan menjalin hubungan dekat dengan Ariel Tatum, Gading Martin menepis dengan ngaku memiliki kecocokan dalam hal ini. Selamat datang di Terowong Artis, dilansir dari Great Sheets ID. Belakangan nama Gading menjadi perbincangan publik setelah berpisah dengan Giselle pada 2019 lalu. Kehidupan Gading Martin justru sering tersorot. Gading kerap kali menunjukkan kedekatannya dengan beberapa perempuan cantik. Meski begitu, dirinya membantah jika memiliki hubungan spesial di antara Gading dan perempuan-perempuan cantik tersebut. Bahkan, Gading Martin mengaku jika memiliki trauma untuk menjalin hubungan pernikahan pada saat ini. Pada Luna Maya dan Mariani, Gading menceritakan beberapa perempuan yang dekat dengan dirinya sesekali. Kabar kedekatan putra Roy Martin tersebut belakangan dengan sosok lawan mainnya di sebuah film yang dibintanginya. Sosok cantik tersebut merupakan seorang aktris muda dan berbakat, yaitu Ariel Tatum. Gading dan Tatum pernah dikabarkan dekat karena keduanya tergabung dalam proyek film yang sama, yaitu Selesai. Pasalnya, Gading dan Ariel tampil dengan cukup romantis di beberapa foto yang mereka tampilkan di Instagram pribadi masing-masing. Terlepas dari promosi sebuah film, Gading mengaku hanya berteman baik dengan Ariel Tatum. Dekatnya pas kita ada main film bareng, ujar Gading Martin dalam tayangan YouTube TS Media 10 September 2021. Setelah berpisah dengan Giselle, Gading juga merasa dirinya seperti hatinya sedang tak baik-baik saja. Sosok Ariel Tatum tersebutlah yang membuat Gading merasa cocok untuk tempat curahan hatinya. Gua nggak tahu di dalam hati gue kenapa jadi gue cerita sama si Ariel, ucarnya. Gading juga ungkapkan sering bercerita dengan Ariel Tatum masalah yang dihadapinya. Karena kita sering syuting bareng, jadi kita sering ketemu, tambahnya. Keduanya pun sering terbuka masalah asmara satu sama lain. Dia bilang lo bisa ngobrol sama orang yang pas, bukan cuma teman aja, ungkap Gading Martin yang diambil dari ujaran Ariel Tatum. Selain itu, Ariel Tatum ternyata juga beri nasihat ke Gading Martin yang banyak dekat dengan beberapa wanita lain. Tadinya lo disakitin, terus karena lo gak siap gantiin lo yang disakitin banyak orang, ungkap Gading Martin. Omongan Ariel Tatum membuat Gading Martin masih harus banyak belajar setelah bercerai dari Giselle. Kabar singkat dari Gading Martin dan Ariel Tatum. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah nonton.